Apa kabar? Pastinya kalian baik kan? Kembali lagi di acara Delana Nyambi Sinau. Sekarang Kesha itu lagi janjian sama teman Kesha, namanya Fiona. Tapi Fiona di mana ya? Yuk kita cari. Asik nih kayaknya Kesha punya teman baru. Kira-kira Kesha mau ngajak teman-teman di rumah untuk berkreasi apa ya? Nah teman-teman, itu dia Fiona. Yuk kita samperin. Hai Fiona. Oh hai Kesha. Fiona, kemarin kan Fiona janji sama Kesha untuk membuat kreasi topi. Yuk, kita membuat sama Mbak Echa. Oke. Sepertinya seru nih teman-teman. Fiona ngajak Kesha dan teman-teman di rumah membuat topi. Pastinya teman-teman juga pengen kan bisa membuat topi seperti ini sendiri. Nah teman-teman, sekarang Kesha dan Fiona udah sama Kak Ica. Nah Kak Ica, sekarang kita mau buat apa nih Kak? Nah kita akan membuat topi untuk tahun baru. Contohnya seperti ini. Oh, gini ya, Kak. Nah, kalau ini kan membutuhkan bahan yang lebih banyak ya, agak banyak. Butuh ya. Ini, hiasan-hiasan gitu. Nah, misalnya kalau kita nggak punya cukup bahan, kita juga bisa dengan satu bahan aja. Oh. Itu kita bisa membuat karakter sendiri seperti itu. Ini lebih mudah ya, Kak? Iya. Atau juga seperti ini juga bisa. Wow, ini lebih mini lagi. Iya. Keren. Langsung aja ya kak, kita buat. Yuk. Bahan-bahannya disiapkan dulu ya. Ada kertas. Nah, kalian gunakan kertas yang agak tebal supaya lebih kuat. Kemudian ada tali untuk mengikat topi supaya tidak lepas. Serta kertas warna-warni seperti ini sebagai hiasan. Dan supaya lebih meriah, bisa kalian tambahkan bulu mercy. Pasti topi buatan Kesha, Kak Ica, dan Fiona cantik dan keren. Nah, kita mulai buat ya. Oke. Nah, untuk bahan-bahannya, kita cukup menggunakan bahan yang sudah ada di rumah biasanya. Kita pakai kertas bekas saja. Nah, kalau sekarang kita pakai kertas bekas kalender yang sudah dipakai. Nah, ini kan kertasnya agak lebar. Wah, bisa juga nih kalian membuat topi atau kreasi lainnya dari bahan kertas kalender yang sudah tak terpakai. Selain itu, bisa juga menggunakan kertas karton atau kertas lainnya yang agak tebal. Langkah pertama, kalian buat bentuk setengah lingkaran. Kreatif nih, kalau nggak punya jangka, kalian bisa menggunakan teknik yang dipakai Kak Ica ini. Menggunakan dua buah pulpen di mana kedua pulpen tersebut diikat dengan tali. Nah, panjang pendeknya tali ini berfungsi sebagai jari-jari lingkaran. Jadi, semakin panjang tali, semakin besar ukuran lingkarannya. Jangan lupa dipotong pola setengah lingkaran tadi ya, teman-teman. Ini kan udah setengah lingkaran. Iya. Lalu kita potong aja yang bagian ininya. Supaya bisa dipakai di kepala kita, kalian paskan dulu ya di bentuk kerucut seperti ini. Kalau sudah, sisanya dipotong. Yah, kurang lebih 1/3 bagian dari setengah lingkaran pola tadi. Nah, Kak Ica, ini kan masih terlihat kertas kalender. Iya. Supaya jadi keren, kita perlu kasih apa ya, Kak? Iya, kita lapisi nanti ya. Ini nanti kita lapisi pakai kertas ini. Oh, ini kertas marmer ya? Iya, kertas marmer nanti supaya ada warnanya gitu. Oh. Nah, ini
caranya ini langsung kita lem aja. Oh, langsung lem ya? Lalu nggak perlu dicetak ya? Iya. Supaya terlihat cantik dan tak terlihat kertas bekas, kalian bisa lapisi dengan kertas warna-warni. Kalian bisa menggunakan kertas marmer yang terlihat mengkilat sehingga topi yang kalian nanti akan terlihat semakin cetar. Kalian potong kertas marmer sesuai pola, kemudian kalian tempelkan antara pola topi dengan kertas marmer. Nah, seperti ini. Warnanya terlihat meriah sekali, bukan? Langsung aja yuk, kita satukan antara ujung kertas dengan ujung satunya, sehingga membentuk kerucut seperti ini teman-teman. Oh iya, ketika menyatukan bisa menggunakan double tip, lem hingga staples, tentunya supaya lebih kuat. Nah teman-teman, ini udah jadi nih topinya, tapi belum keren. Kita kira-kira mau dikasih apa ya Kak Ica? Ya nanti kita hias ya, ini kan masih polos. Ini kita sudah ada ini sisa kertas dengan warna lain dan juga ada hiasan ini, nanti kita pasang aja. Bener juga kata Keisha, topinya masih polos, jadi mesti dihias lagi supaya lebih ramai. Teman-teman bisa menghiasnya dengan membuat rumbai-rumbai dari kertas kado hologram kilap. Atau kalian bisa membeli dalam bentuk jadi. Namanya bulu mercy. Langsung aja yuk kita tempel di bagian paling atas rumbai-rumbai buatan Keisha. Dan teman-teman, rumbai-rumbainya yang tadi Keisha buat udah jadi nih. Kak Ica, sekarang kita pasang rumbai-rumbainya di mana nih Kak? Ya, kita pasang di ujungnya sini ya. Oke. Kita pasang pakai solasi aja. Supaya terlihat lebih ramai lagi, kalian bisa menambahkan lagi bulu mercy di bagian bawah rumbai-rumbai. Dan bagian bawah topi juga bisa ditambahkan bulu mercy sehingga terlihat semakin semarak. Sudah terlihat cantik bukan? Ini udah jadi nih hiasan topinya, tapi kurang keren. Yuk kita kasih hiasan lagi. Nah, teman-teman di rumah juga bisa menambahkan hiasan dengan membuat aneka hiasan berbentuk seperti bunga, bola, hingga seni origami. Cara membuatnya mudah kok. Teman-teman lipat kertas hingga membentuk segitiga seperti ini. Kurang lebih dilipat sebanyak 6 kali nih teman-teman. Kemudian kalian bisa berkreasi dengan memotong atau menggunting bagian mana saja yang kalian suka. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ketika kalian menggunting justru memotong hingga putus. Nanti nggak jadi loh, karena akan terpotong semuanya. Nah, seperti ini nih, cantik-cantik kan? Oh iya, kalian bisa membuatnya dari kertas marmer, kertas kado hologram kilap. Langsung aja tempel semuanya supaya terlihat ramai. Setelah ini, teman-teman, kita bakalan kasih tali supaya nempel di kepala kita. Nah, yang terakhir pasang menggunakan tali untuk mengikat topi supaya tidak terlepas ketika dipakai nanti.
Dari tadi sepertinya Fiona lagi asik nih. Fiona lagi asik menggambar dan mewarnai. Kira-kira Fiona lagi bikin apa ya? Kita tanya yuk. Hai Fiona, kamu lagi buat apa sih? Saya lagi buat topi karakter. Oh, topi karakter itu apa sih? Kita cuma perlu gambar di kertas dan warnain. Oh gitu ya. Nah teman-teman, untuk proses pembuatannya kita sama Kak Ica aja yuk. Dan proses pewarnaannya sama Fiona. Ternyata Fiona lagi asik membuat topi karakter. Fiona tadi lagi bikin gambar anjing. Tak ketinggalan, untuk pola topi juga dihias sesuai dengan tema karakter yang dibuat. Oh iya, karakternya bisa sesuai dengan idola kalian. Mau bikin superhero, sosok pria ataupun wanita, binatang, dan masih banyak lainnya. Oh iya, untuk membuat pola topi sama dengan yang dibuatkan oleh Kak Ica dan Keisha tadi, yakni setengah lingkaran. Tapi gambar karakter ditempatkan di bagian center atau bagian tengah dari pola topi yang kalian bikin ya. Misalnya Kak Ica ini membuat karakter anak laki-laki. Jadi gambar badan anak laki-laki tersebut digambar di tengah pola seperti ini. Untuk kepalanya bisa kalian kreasikan dalam ukuran yang lebih besar dari badan, sehingga terlihat menarik. Nah, tak ketinggalan nih, kalian warnai juga ya, supaya gambar karakter ini semakin terlihat nyata. Kak Ica membuat karakter anak laki-laki, sedangkan Fiona membuat karakter anjing. Supaya tidak terlihat sepi, teman-teman bisa menggambarkan karakter apa saja di bagian sisi depan topi. Kalau sudah, kalian bisa langsung bentuk menjadi topi, seperti ini. Sekarang topinya udah jadi nih. Tapi kenapa cuma badannya doang ya? Kepalanya mana? Ini. Wah, ternyata dibawa Kak Ica dan Fiona. Sekarang kita pasang yuk kepalanya. Yuk. Keren kan? Cara membuatnya juga mudah. Pastinya kalian bisa membuatnya sendiri loh di rumah, apalagi bahan-bahannya mudah didapatkan. Nah teman-teman, sekarang topinya udah keren-keren nih. Kak Ica, kalau ulang tahun kan pastinya butuh banyak. Kalau buat kayak gini kan ribet dan lama ya kak. Supaya cepat dan gak ribet, gimana nih kak? Kalau ini kan kita tadi gambarnya satu-satu ya, butuh waktu yang lama. Nah, kalau kita mau cepat, ini kita bisa pakai kertas yang sudah ada warnanya, lalu kita ambil gambar dari komputer aja, terus nanti ini kita bisa gunting, terus tinggal tempel aja, nanti hasilnya kayak gini.
Bagi kalian yang nggak bisa menggambar, kalian bisa mencari karakter dari internet seperti Minion atau karakter tokoh kartun yang kalian suka. Kemudian kalian print dan tinggal tempel saja di topi yang kalian buat. Seperti ini, mudah sekali kan? Bagaimana teman-teman? Pastinya kreasi dolanan Nyambi Sinau kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah teman-teman, gimana nih buat topinya? Mudah dan bisa bikin sendiri kan di rumah? Sekarang saatnya Fiona, Keisha, dan Kak Ica undur diri. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Sampai jumpa.